بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وأشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد <applause> Ma'asyar muslimin Ikhwani al-Din rahimani Warahmatullahi Alhamdulillah Kembali kita Dipertemukan Allah subhanahu wa ta'ala Dalam rangka kita untuk sama-sama Tafakuh din Mempelajari dan mendalami agama Yang ini merupakan Kebutuhan hidup ya Bukan sekedar Kita mengisi waktu luang Tetapi bahwa mempelajari ilmu agama Ini adalah Kebutuhan hidup ya Hidupnya apa? Hidupnya hati dan iman, ya, sebagaimana al-Imam Ahmad bin Hambal tatkala beliau menggambarkan bagaimana pentingnya, bagaimana wajibnya seorang Muslim untuk mempelajari ilmu agama. Beliau mengatakan, "Hajatuna ilal ilm asyad min hajatina ilal syarabi ta'am." butuhnya kita terhadap ilmu agama itu melebihi daripada butuhnya kepada makan dan minum. Kenapa kita?" dalam sehari butuh makan minum mungkin tiga kali cukup tetapi ilmu agama dibutuhkan setiap saat yang kedua bahwa kita makan dan minum ini fungsinya adalah apa untuk mempertahankan kehidupan badan kita sedangkan ilmu agama fungsinya adalah sebagai nutrisi dan mempertahankan hidup hati dan iman kita ya dan kita tahu bahwa hidupnya iman ya terjaganya iman bahkan menguatnya iman itu dengan apa dengan ilmu agama. Ya sebagaimana uh, sering kita ingatkan bagaimana ucapan para sahabat mereka mengatakan nahnu naqra'ul qur'an wazidna imana kami membaca Al-Qur'an maka bertambahlah iman-iman kami. Ya, maka semakin kita sering mempelajari ilmu agama, mengkaji Al-Qur'an ya, ini akan semakin menguatkan kadar keimanan kita kepada Allah subhanahu wa taala ya ya <tuh> dan insya Allah subhanahu wa taala kita akan kembali melanjutkan kajian kita masih di dalam kitab fatul Islam ya kitab yang menjelaskan tentang keutamaan agama Islam ya seorang yang mereka tahu ya bagaimana keutama Islam bahwa Islam ini agama sudah sempurna agama yang tidak butuh adanya penambahan maupun pengurangan ataupun modifikasi. Ini ya, Islam itu diajarkan Nabi kita Muhammad SAW sudah sempurna. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, Surat Al-Ma'idah ayat ketiga. Al-Yawma Akmal Dulaqum dinakum Wa Akmam Nikmati Al-Islam Di hari ini kata Allah, aku telah sempurnakan agama kalian. Perhatikan, Allah sempurnakan agama ini. Ya, bahkan ketika Rasul mengucapkan atau ketika Rasul mendapatkan ayat ini, beliau ketika itu sedang berdiri di Arafah, ya, dan ketika beliau melakukan haji wada, ya, sampai Rasul mengatakan la ali la al ba'di. boleh jadi aku tidak bisa bertemu kembali kepada kalian setelah hari ini. Ya, ayat ini adalah yang kita baca tadi merupakan termasuk ayat yang paling akhir Allah turunkan. Sampai apa? Ternyata betul. Sekitar dua bulan setelah hmm. Rasul mengucapkan kalimat ini, Allah wafatkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan beliau mengatakan sebelum wafatnya, laqad tarok tukum alal bayla layluha kana hariha falayazihu anha illa halikun. Sungguh, aku tinggalkan kalian dalam keadaan terang benderang ya jernih keadaannya malamnya seperti siangnya ya yang tidaklah seorang yang dia menyimpang darinya melainkan akan celaka perhatikan ya akan binasa dia kata rasul kenapa karena rasul telah menjelaskan Islam sejarah menyeluruh dalam bab apapun dijelaskan dalam Islam ya maka di bab yang sudah kita jelaskan kemarin ya bahwa termasuk kesempurnaan Islam adalah apa? Seorang mengenal bid'ah. Ya, mengenal perkara-perkara yang diada-adakan dalam urusan agama. Ya. Maka seorang yang mereka masih demen dengan kebid'ahan, ya ini menunjukkan dia belum mengenal Islam dengan sebaik-baiknya. Bahwa Islam itu tidak butuh penambahan, tidak butuh pengurangan. Karena para rasul mengatakan bahwa tidak ada seorang nabi pun melainkan apa? Melainkan mereka menjelaskan kepada umat manusia segala kebaikan yang telah mereka dapatkan dari Allah dan mereka telah memperingatkan segala keburukan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Allah menyebutkan keburukan, para nabi mengingatkan. Sudah lengkap sudah. Ya, maka siapa yang mereka menginginkan ada melebihkan diri ya, melampaui dari syariat itu bukan terpuji tapi tercela. Maka pernah di zaman Nabi ada tiga orang datang kepada Aisyah menanyakan tentang ibadah Nabi disebutkan Rasul kalau malam seperti ini sholat malam sampai terkadang dan seringnya kakinya bengkak-bengkak saking panjang dan lamanya beliau berdiri kalau siang berpuasa ini kegiatan beliau maka salah seorang di antara mereka demi Allah ya Rasul adalah orang yang telah dijamin surga untuknya Rasul adalah orang yang sudah dijamin andikan berubah dosa baik masa lalu maupun yang akan datang Allah akan ampunkan tapi Rasul masih seperti itu ibadahnya Bagaimana dengan saya? Maka satu mengatakan demi Allah, saya akan sholat malam terus dan tidak pernah tidur. Yang kedua mengatakan, saya akan berpuasa terus dan tidak pernah berbuka. Dan yang ketiga mengatakan, saya akan ibadah terus dan tidak menikah wanita. Kenapa? Nikah murang ibadah, kata orang ini. Rasul mendengarkan ucapan ini. Kata Nabi, apakah kalian yang mengucapkan ini dan ini? Iya. Apa kata Nabi? Aku A'lamun billah aku adalah orang yang paling mengenal Allah Subhanahu wa taala dan aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala tapi kata beliau aku berpuasa juga berbuka aku salat malam juga tidur aku juga menikahi para wanita maka beliau mengatakan faman raghiba an sunnati falisaminni maka barang siapa yang benci terhadap sunnahku bukan termasuk bagian dari kami. Coba, ucapan Nabi ini adalah apa? Pujian atau celaan? Celaan. Bagi siapa? Bagi ada orang yang mereka menginginkan ibadah melebihi Nabi. Jadi tugas kita itu bukan bagaimana beribadah melebihi Nabi, tapi mencocoki Nabi. Cukup. Ya, jangan pernah kita punya kepikiran, saya ingin ibadah melebihi Nabi. Jangan. Itu justru yang namanya hulu dalam beragama ya jangan berlebihan dalam beragama tapi kita mencukupkan dari apa yang datang daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah mengatakan, "Wa ma rasul fakhudhu wa anhu fantah." Apapun yang Rasul datang kepada kalian, ambillah. Dan apapun yang Rasul larang kepada kalian, tinggalkan. Enak beres. Enak kan agama itu? Enak sekali. Nah, maka teman-teman sekalian, bahwa di dalam bab ini penulis kitab menjelaskan kepada kita yang kemarin bab bahwa bid'ah itu lebih ngeri daripada dosa-dosa besar. Ya, bid'ah itu lebih ngeri, lebih besar dosanya dibandingkan dengan dosa-dosa besar. Maka di bab berikutnya, penulis kita mengatakan babu maja'a annallaha ihtajazat tawbata an sahibil bid'ah. Ya, bab yang menjelaskan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ihtajazah. Eh, tajaza itu menghalangi taubat dari para pelaku bid'ah. Insyaallah ini. Ini diantara hukuman dari Allah, ya, seorang yang melakukan kebid'ahan. Nah, apa itu bid'ah? gitu ya. Seperti HP bid'ah, nanti ada karpet bid'ah itu ya, ada video. Jadi bid'ah itu diterangkan Al-Imam asy as mengatakan bid'ah itu ibaratun an tariqati fid-din syari'ah yuksatu bisulu alaiha al fil apa namanya apa nama fit jadi bid'ah itu kata Imam Syatibi adalah ungkapan apa yaitu jalan di dalam agama yang dibikin-bikin mirip seperti syariat perhatikan jalan dalam urusan agama bukan urusan duniawi ya kita punya mobil silakan dimodifikasi dikasih sayap kayak kasih kepala dua misalkan silahkan urusan dunia yang penting ganggu orang lain saja lah ini yang namanya bidah itu adalah apa jalan dalam agama yang dibikin-bikin mirip seperti syariat untuk apa dia melakukan itu dimaksudkan melakukan itu adalah al mubala ho yaitu melebihkan di dalam beribadah kepada Allah melebihkan dari syariat itu bidah nah ini bapak sekalian ya kenapa kok Uh, perbuatan bid'ah yang kita sebutkan kema kemarin itu itu lebih besar rusaknya daripada dosa besar. Karena apa? Perbuatan bid'ah itu satu ini adalah melakukan perkara yang baru di dalam urusan agama yang Allah tidak pernah mensyariatkan. Berarti apa? Dia bikin syariat. Dia bikin syariat kan itu menandingi Allah Subhanahu wa taala. Kalau maksiat dia itu apa? Dia tahu ini adalah kemaksiatan. Dia tidak menyayangi Allah nading ini. Allah dalam syariat. Ini yang pertama. Yang kedua bahwa pelaku bid'ah dia meyakini bahwa dirinya di atas kebenaran. Ya, maka bagaimana dia mau bertobat? Wong dia saja meyakini itu di atas kebenaran. Gitu ya? Padahal kita tahu bahwa seorang bisa bertobat itu kenapa? Ketika mereka ini mengakui dia di atas kekeliruan kesalahan. Wong oh, dia meyakini kebenaran kok bertobat. Mas ada tobat dari ketaatan. Enggak ada kan? Nah gitu. Nah, kemudian yang ketiga Bapak sekalian, kenapa seorang yang perbuat bid'ah itu mereka susah untuk bertobat? Disebutkan karena seorang yang melakukan bid'ahan itu ya mereka itu bikin kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, seorang yang berbuat bid'ah itu mereka membuat kedustaan atas nama Allah. Mereka mengatakan ini syariat Allah. Ini syariat Islam. Dia terangkan di mana-mana. Padahal apa? Allah dan Rasulnya tidak pernah Maka ini termasuk apa? yang luar biasa. وَمَنْ مِمَّا نِفْتَرَ عَلَى اللَّهِ Allah mengatakan, maka siapa yang lebih sesat lagi? Daripada orang-orang yang membuat kedustaan atas nama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Rasul mengatakan hadis mutawatir, "Man muta fal minan Kata Nabi, "Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan kesengajaan, maka siapkanlah tempat duduknya di dalam api neraka." Ini ya, makanya kalau kita beragama itu sudah ikuti apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan beres sudah. Enak kan? Itu tepat sasaran. Tidak banyak energi, tidak banyak biaya. Tapi apa? Sampai tujuan kan gitu bid'ah kemudian bahwa diantara ya bahaya perbuatan bid'ah bahwa bid'ah itu amalan yang diperbuat tidak akan Allah terima walaupun itu jumlahnya banyak walaupun dia melakukan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala jika itu adalah ajaran yang dibikin-bikin tidak akan Allah terima Rasul menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim datang dari sahabat Aisyah Rasul mengatakan man amila amalan laisa alaihi amruna raddun. Barang siapa mengamalkan suatu amalan ya yang tidak ada contoh dariku kata Nabi maka hal itu tertolak. Hal itu tertolak. Ya. Ini berarti kan kalau tertolak bagaimana? Mardud. Allah tidak memberikan pahala sama sekali bahkan hal itu dianggap sebagai perbuatan dosa kepada Allah ya walaupun niatnya itu baik ya walaupun tujuannya itu baik ini ngerinya. Ya, kalau seorang mereka melakukan suatu kebid'ahan. Kemudian bahwa <tuh> di antara bahaya perubatan bid'ah ini adalah satu kebid'ahan yang dilakukan walaupun itu kecil ini akan mengantarkan kepada bid'ah yang lebih kecil, yang lebih besar. Ya, mengantarkan apa? yang lebih besar lagi. Sehingga Al Imam Al Barbahari belum mengatakan ihdar sigharul muhdatsat fa innaha sayasiru kibaran Kata Imam Barbahari, hati-hati kalian dari ya membikin perkara-perkara yang baru dalam urusan agama walaupun itu kecil. Kenapa? Fa innaha satasiru kibaran Karena ini akan terus berjalan menjadi bid'ah yang besar. Nanti ada di akhir-akhir bab. Ya dulu ya di zaman Abdullah ibnu Mas'ud hidup itu dikisahkan ada orang ya di satu daerah mereka kumpul di masjid jadi mereka zikir barang-barang berjamaah itu satu pimpinan mengatakan kabir mi'ah ayo ucapkan takbir seratus kali mereka bawa kerikil semua itu Allah 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 selesai nanti mengatakan hamidu mi'ah ayo tahmid 100 kali alhamdulillah alhamdulillah, alhamdulillah gitu mi'ah selesai tasbihlah 100 kali gitu terus maka saat itu Abdullah bin Mas'ud itu diberitakan betul Mas'ud coba kamu lihat di sana ada orang berkumpul ya melakukan ritual ibadah yang belum pernah dilakukan nabi dan para sahabatnya maka ibu Mas'ud datang ke sana beliau berdiri di pintu dan mengatakan wahai manusia itu pakaian-pakaian nabi belum juga apa usang bejana bejana nabi belum juga pecah. Namun kalian bikin perkara-perkara baru dalam urusan agama, kata mereka. Ya bermaksud, ya bermaksud. Tidak kami inginkan melainkan kebaikan, kan gitu. Masya Allah. Jadi mereka anggap itu remeh. Ibu Masud mengatakan, ya apa namanya. Kemudian belum mengingkari dengan pengiraan ular biasa. Perhatikan. Ternyata apa? Ketika nanti ada apa suatu peperangan besar yaitu ada apa namanya peperangan orang Khawarij melawan kaum muslimin saat itu melawan pasukan Ali bin Abi Thalib ternyata apa perhatikan orang-orang dalam yang pasukan Khawarij itu kebanyakannya adalah orang yang ikut dalam majlis tersebut perhatikan itu kebanyakannya ikut di majlis itu mereka ikut gabung dalam apa dalam pemberontakan tadi ini kata para ulama bahwa bidah yang kecil ini akan mengantarkan kepada bidah yang lebih besar lagi. Maka saya sampaikan kemarin kan bagaimana kita melihat ada seorang yang awalnya berbuat bidah kecil-kecil kecil, tapi banyak sampai akhirnya dia melakukan kebidahan yang luar biasa. Sampai mengatakan nggak apa-apa. Kalau kalian mau minta agar sawahnya subur, minta kepada Dewi Sri, ya kan? Ada mau begitu. Nggak apa-apa kalian kalau pengen mendapatkan hasil laut yang melimpah silahkan kalian apa sedekah laut motong ini itu bukan bidah sederhana kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala muncul dari apa dari kesyirik dari bidah hanya kecil-kecil itu ya maka betul kata para ulama al bidah baridul kufur kebidahan adalah kotak posnya menuju kepada kekufuran ya bidah itu kotak pos yang menuju kekufuran maka di lebab ini masya Allah luar biasa ya menulis kitab menjelaskan kepada kita bahwa pelaku bidah ya mereka ini ya sulit untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian yang berikutnya bahwa di antara bahaya perbuatan bid'ah dalam agama yaitu bahwa mereka ini akan mendapatkan laknatnya Allah, laknatnya malaikat dan seluruh manusia. Ya, Rasul pernah mengatakan man awa muhdisan fa alaihi laknatullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan barang siapa yang mereka melindungi Ridho terhadap suatu bid'ah Apa kata Rasul? Maka atasnya laknat Allah Laknatnya malaikat dan seluruh manusia Coba ini di itu apa perkara-perkara yang baru dalam urusan agama ya ini diantara ngerinya bid'ah kemudian yang berikutnya bapak sekalian diantara bahaya kebid'ahan itu di hari kiamat akan menjadi orang-orang yang mereka diusir dari telaga nabi ya kita ingat sekali ya menjelaskan tentang bagaimana telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat itu nggak ada minuman sama sekali ya di hari kiamat ini jadi termasuk perjalanan manusia menuju surga atau neraka ini mereka akan apa akan mendatangi telaga Nabi yang Rasul saat itu mengatakan bahwa umat-umat Nabi akan minum di situ ya dan Rasul mengatakan bahwa telaga Nabi ini aniyatuhu kanuju sama ya bahwa Uh, apa namanya uh, gelas-gelasnya itu seperti bintang ada di langit bagaimana bentuk airnya airnya itu adalah ahlamil asal kata nabi itu lebih manis daripada madu lebih putih daripada susu wa man syurbatan lam abadan dan siapa yang minum satu satu teguk saja dia tidak akan merasakan haus selama lamanya itu itu ke kan nabi telah Nabi kata Rasul mengatakan bahwa panjangnya adalah perjalanan satu bulan, lebarnya satu bulan. Ya, berarti bentuknya apa? Bujur sangkar ya. Panjang lebar kan? iya eh, itu. Jadi kalau jalan kaki dari ujung ke sini sebulan baru sampai sini. Atau bukan jalan kaki, dia pakai kendaraan seperti unta sebulan. Kesananya sebulan. Gitu ya. Masya Allah. Dan telaga Nabi ini adalah apa? Itu ada pancoran. Ya, pancorannya datang dari mana? Dari Al-Kausar itu adalah sungai di dalam surga. Ngalir di situ. Maka Rasul mengatakan siapa yang minum dari air telaga itu, dia tidak akan merasakan haus selama-lamanya. Namun apa? Ketika kaum umatnya Nabi, mereka mulai datang minum di situ. Ternyata apa? Allah mencegah, menghalangi. Ya Allah tidak boleh sekelompok ini meminum darinya. Maka Rasul mengatakan, Ya Allah, umati, umati, ya Allah, itu umatku. Ya, apa kata, kata Allah subhanahu wa ta'ala? Ya Muhammad, innaka La ta'lam ma ba'dak wahai Rasul. Engkau tidak mengetahui apa yang mereka perbuat yang apa yang mereka bikin baru-baru perkara yang baru urusan agama setelah sepeninggalmu. Perhatikan, Rasul mengatakan Allah mengatakan innaka la tadri ma ba'dak. Engkau tidak mengetahui apa yang mereka bikin-bikin dalam urusan agama ya setelah sepeninggalmu itu. Perhatikan, maka orang yang yang hobinya bikin modifikasi dalam urusan agama Mengamalkan suatu amalan tidak ada contohnya itu, ini yang paling mengerikan. Di antara yang dari mengerikan itu adalah apa? Diusir dari telaga nabi kita Muhammad SAW. Padahal kita tahu, ya, di hari kiamat itu manusia sangat butuh makan, sangat butuh minum saat itu. Kenapa? Mereka itu mengalami kehidupan di hari kiamat di Padang Mahsyar. Seharinya berapa? Fiomenkana alfasana. Sehari yang jaraknya seperti 50 ribu tahun lamanya ya dalam keadaan telanjang bulat tidak beralas kaki ya kemudian matahari didekatkan sejarak satu mil itu satu harinya lima puluh ribu tahun lamanya nggak ada minuman sama sekali di situ maka begitu lewat telaga nabi luar biasa keinginan mereka untuk minum tapi apa ya, berlaku bid'ah tadi ini Allah subhanahu wa taala usir mereka dari telaga nabi coba kita harus berpikir itu ya kita jangan terlalu khusnudun terhadap guru kita atau diri kita lah yang penting baik niatnya baik keliru ya kita beragama itu adalah apa sesuai dengan petunjuk Nabi saw kita jangan pernah khusnudun kepada sesuatu kepada seorang yang apa memang itu bukan tempatnya untuk khusnudun ya tapi apa apa yang mereka amalkan sesuai dengan petunjuk Nabi ikuti yang tidak sesuai tinggalkan itu walaupun itu guru kita walaupun itu adalah apa orang yang kita percaya selama ini nah, ini perhatikan itu cara kita beragama ya cara kita beragama bukan mengikuti perseorangan tapi kita mengikuti dalil kenapa setiap manusia kata Imam Malik kulunasi qad yukhadu aw yutraku min qawlihi illa sahibu hadal qabr setiap manusia bisa diterima ucapannya dan bisa ditolak kecuali apa kata beliau kecuali penghuni kubur ini beliau nunjuk kuburan Nabi sudah ya siapapun namanya Perhatikan berarti kan jangan bilang, loh kamu ini lebih alim siapa dengan ulama saya, guru saya. Yang urusan nanti itu. Pokoknya selama guru kamu tidak ada tuntunan dari Nabi, tidak mengajarkan dari Nabi, ya. Enggak kita terima. Gitu ya. Nah ini. Sekarang kita masuk dari pembahasan bab ini. Beliau mengatakan babu maja'a anna Allah ihtajazat taubata an sahibil bid'ah. Ya, bahasanya Allah ini menghalangi taubatnya dari pelaku bid'ah. Kenapa tadi? Bahwa seorang bisa bertobat kepada Allah. Ya, kenapa? Karena dia melakukan, dia meyakini itu suatu kesalahan. Maka dia bertobat kepada Allah. Beda kalau pelaku bid'ah, dia merasa di atas kebenaran. Maka jarang pelaku bid'ah yang bertobat kepada Allah. Beda kalau pelaku maksiat. Coba ya orang kalau sudah dulu jadi bandar narkoba, ya Kemudian dia masuk lapas. Ya coba sekarang tanya, gimana Pak? Pingin anak-anaknya gitu jangan sampai Ustadz. Walaupun saya jahat kayak gini, semoga anak saya jangan sampai melakukan apa yang saya lakukan. Kenapa mereka tahu? Itu adalah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak akan pernah mendatangkan kebaikan hidup. Tapi berlaku bid'ah, masya Allah, dia pertahankan sebisa mungkin anak-anaknya meneruskan perjuangan dia di atas kebid'ah. Kan gitu? Nah gitu. Makanya jarang, ya jarang pelaku bid'ah itu mereka bertobat kepada Allah walaupun ada tapi apa ya Pak, kebanyakannya tidak bertobat kepada Allah sampai al Imam Sufyan al Thawri beliau pernah mengatakan al bid'ah ahabu ila iblis min al maksiyah fa innal ma yutabu minha wal bid'ah la yutabu minha beliau mengatakan bid'ah itu lebih dicintai iblis daripada kemaksiatan kenapa karena pelaku maksiat yutabu minha seorang itu akan bertobat darinya Sedangkan kebidahan tidak. Dia tidak bertobat darinya. Karena memang apa? Allah itu mempersulit orang-orang yang mereka apa? Melakukan kebidahan. Nah, ternyata apa sekalian? Bahwa bab ini itu ada hadisnya dari Nabi SAW. Itu hadis yang diriwayatkan uh, dari sahabat Anas bin Malik dan ini al yang mengatakan hadisnya sahih. Itu diriwayatkan dari Anas bin Malik ya Rasul mengatakan Inna Allaha ihtajazat taubat ala sahibil bid'ah. Sesungguhnya Allah menghalangi taubat dari pelaku bid'ah. Masya Allah dari pelaku pelaku bid'ah. Gitu ya, ya. Maka kemudian beliau mengatakan Wa min marasilil Hasan Zakar ibn Wadah an Ayub as sikhtiani Kana indana rajulun yara ra'yan fatarakahu. Fa'ataitu Muhammad ibn Sirin fa'kultu asya'arta anna fulanan taraka ra'yahu jadi dikisahkan dalam mursalnya Hasan al-Basri beliau menyebutkan Ibnu Wabdoh dari Ayub Asyikhtiyani beliau mengatakan kata Ayub karena indana rojulun iara ra'yan dulu di sisi kami ada seorang lelaki yang dia punya pemikiran yang menyimpang disebutkan pemikiran apa? khawarij khawarij itu gampang bermudah-mudahan mengkafirkan kaum muslimin. Orang berubah dosa maksiat keluar dari Islam. Begitu ya. Tidak mau ikut golongan dia keluar dari Islam. Nah itu tuh khwarij. Jadi khwarij. Nah ini di zaman Ayub as itu. Seorang ulama besar dari kalangan tabi'in. Beliau pernah dikhabarkan nih ya, ada seorang. Dia itu punya pemikiran seperti itu. Akhirnya apa? Fatarokahu. Dia meninggalkan keyakinan seperti itu itu Muhammad ibn Sirin. Kemudian aku mendatangi Muhammad bin Sirin. Yaitu guru gurunya beliau. Yaitu seorang alim dari negeri Basrah. Hidup di masa tabi'in. Ya, maka kata Ayub mengatakan. Asya'ar taraka rakyahu. Apakah engkau sudah tahu bahwa si Fulan ini yang punya pemikiran khwarij itu, teroris kalau bahasa kita itu, dia sudah meninggalkan pendapat yang lama. Perhatikan apa kata Muhammad bin Sirin. Undur ila yang Coba lihat dia berpindah dari pemikiran khawarij dia pindah ke mana? Dia nemplok ke mana? Inna akhir al hadis asyad alaihi min awali. Ternyata apa? Kisah ini akhirnya orang tadi keadaannya lebih ngeri daripada awalnya. Nah, itu apa? Ia minat Islami kama merkusamu merukusamu ثُمَّ لَا إِلَيْهِ Ya, mereka keluar dari Islam sebagaimana melesatnya apa namanya anak panah dari busurnya. Kemudian mereka tidak kembali selama lamanya. Itu perhatikan ya. Jadi ternyata betul bapak, bapak sekalian. Setelah diketahui ternyata orang tadi itu apa? Ya walaupun dia itu sudah berpindah dari pemahaman yang pertama, ternyata dia berpindah kepada pemahaman yang tidak lebih ngeri dari awal. Na'udzubillah. Gitu ya, ini luar biasa ini. Makanya kalau orang yang misalkan dia pernah dulu terjerumus dalam pemikiran-pemikiran yang banyak kebidahan di situ, itu harusnya betul-betul belajar dengan sebaik-baiknya. Untuk apa? Agar dirinya itu betul-betul ya menjadikan ilmu yang benar itu sebagai apa? Sebagai bagian dari hidupnya. Ya, sehingga ilmu itu yang akan mewarnai dalam dia hidup. Gitu. Jadi, ini ya penting sekali apalagi kita yang dulu pernah ya, misalkan di masa lalu suka klinik-klinik gitu ya. Ini kadang-kadang tiba-tiba kita mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak kita sadari. Ya, makanya pentingnya kita itu terus belajar agar apa? Ilmu yang kita pelajari itu yang akan apa? mewarnai hidup kita. Gitu, Masya Allah Ini. Kemudian wasulnya Ahmad bin Hambal an Imam Ahmad pernah ditanya ya tentang makna hadis ini. Faqala beliau mengatakan la yuwaffaqu taubah. Bapak pelaku bidah itu dia tidak akan diberikan taufik untuk bertobat. Artinya apa? Jarang, sedikit sekali. Ya, seorang yang mereka melakukan kebidahan kemudian mereka bertobat kepada Allah. Itu jarang. Walaupun ada satu dua, tapi kebanyakan apa tidak? Ya, sampai kemudian ketika mereka mati ini akan diteruskan kepada generasi penerusnya. Nah ini ya, na'udzubillah, makanya kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari hal-hal seperti itu. Hobinya apa? Perkara-perkara yang baru. Karena apa para ulama apa? Seorang yang melakukan satu kebidahan, pasti dia meninggalkan satu bahkan lebih dari sunnah Nabi. Sudah. Ya? Seorang yang melakukan kebidahan, mesti dia meninggalkan sunnah Nabi SAW. Makanya Al-Imam ibnu Qaim al juzia beliau ketika menyebutkan bahwa cara Iblis menyesatkan umat manusia. Bagaimana yang pertama kali ajak manusia untuk beribadah kepada selain Allah kepada iblis itu sendiri. Kalau tidak mampu apa cara kedua yaitu sesatkan manusia dengan jalan apa bid'ah. Kalau bidah nggak bisa baru yang ketiga dosa besar. Dosa besar nggak bisa baru dosa kecil. Dosa kecil nggak bisa baru perkara yang makruh makruh nggak bisa baru kemudian apa perkara-perkara yang mubah sehingga dia meninggalkan perkara yang afdol tuh bagaimana iblis ya ketika menyesatkan umat manusia setelah syirik apa yang kedua adalah mengajak manusia untuk berubah bid'ah gitu untuk apa berbuat berubah, berubah bid'ah di situ karena apa kalau berubah bid'ah itu ini bisa menyesatkan siapa orang yang memang cinta ibadah kepada Allah itu kan kalau syahwat, orang-orang nah, rendahan itu. Sekarang kalau kita itu yang dibidik siapa? Adalah orang-orang yang memang cinta ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka harus waspada kita ini ya. Pokoknya kalau kita belajar pastikan ada dalilnya. Gak apa-apa. Ya, model belajar kita kalau kita nggak tahu, Ustaz, tadi Ustaz ngomong ini landasannya apa? Oh, bagus itu. Bagus. Dan Ustaz nggak pernah akan marah. Ustaz ini akan menyampaikan sesuai dengan datang dari Nabi atau secara makna, kalau tidak tahu, wallah alam, saya carikan. Itu memang dakwah kita itu bukan ngajak kepada pribadi. Tapi mengajak manusia, ayo kita kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW, agama yang dianut siapa? Rasul dan para sahabat. Bukan ngajak kepada golongan, kepada pribadi, tidak sama sekali. Jadi ya, makanya Masya Allah. Orang kalau yang memang betul-betul jujur dalam mencari kebenaran, inilah jalan kebenaran ya itu kembali kepada Al-Qur'an dan hadis Nabi walaupun mungkin apa mungkin dalam bab ini si ustadz yang menyampaikan belum mengamalkan tapi cuma mengatakan udah enaknya ikut saya saja uh menyesatkan manusia itu <laughs> masya Allah gitu ya wallah alam bishawab. ini bapak sekalian bab yang luar biasa bahwa di antara bahaya perbuatan bidah itu adalah Allah subhanahu wa taala tidak akan memberikan kepadanya apa tadi pintu Obat artinya susah. Dia bertobat kepada Allah, susah ya, susah bertobat kepada Allah, melainkan orang-orang yang betul-betul jujur di dalam mencari kebenaran. Karena Allah mengatakan, Man jahada fina lanah subulana. "Barang siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami, sungguh kata Allah, kami akan berikan petunjuk kepada dia jalan-jalan kami." Perhatikan ya, makanya saya yakin, saya yakin sekali kalau orang betul-betul mencari kebenaran, betul-betul dia, dia akan terbuka. Jangan fanatik kepada salah satu guru. Jangan fanatik dengan satu golongan. Tapi dia akan cari. Mana guru yang membawa dalil, membawa kebenaran dan terima. Walaupun itu awalnya bukan dari kelompok dia. Walaupun awalnya dia tidak sepakat dengan guru tadi. Tapi ketika yang disampaikan kebenaran, dia terima. Kalau dia betul-betul jujur dalam mencari kebenaran. Bagaimana? Allah akan tunjukkan. Allah akan tunjukkan. Man jahadafina lanah dian nahum subulana ya barang siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami kata Allah kami akan berikan petunjuk kepada dia untuk menuju jalan kami tinggal apa sekarang kesungguhan kita betul-betul mencari kebenaran jadi kebenaran itu jangan ditunggu datangnya cari kebenaran itu ya itu perintah Allah subhanahu wa taala ya untuk mencari kepada kebenaran jangan kita nunggu kebenaran datang itu ya takutnya kita mati belum dapat kebenaran ya tapi kalau sudah kita mencari dengan sedemikian rupa ya mungkin tenaga kita habiskan ya harta yang kita miliki usahakan untuk mencari kebenaran misalkan tapi ada satu dua yang terluputkan Allah Maha tahu Allah akan ampunkan ya wallah alam sekalian semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk bisa mengamalkan apa yang telah kita dengarkan bersama amin rabbal alamin subhanakallahumma bihamdik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh